Setiap unsur kehidupan menyimpan informasi untuk mempersiapkan, memutuskan sesuatu di masa depan. Data merupakan jenis kekayaan baru yang merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan sebuah negara. Data yang akurat akan menjadi dasar keputusan tepat dalam mengeksekusi program yang hebat. Kepulauan Riau, provinsi yang terletak di perbatasan Indonesia, terdiri dari 2.408 pulau dan lebih dari 96% wilayahnya adalah laut, menyimpan potensi pertanian yang terus mengalami pertumbuhan. Sektor pertanian termasuk dalam 5 besar penopang perekonomian di Kepulauan Riau. Harum semerbak bunga dahlia, tangkainya elok tiada berduri. Kita catat pertanian Indonesia untuk mendukung kemajuan negeri. Penyediaan data pertanian yang akurat dan mutakhir menjadi bagian penting dalam langkah awal memajukan pertanian nasional. Dimulai dari kita dan untuk kita, setiap orang dapat mengambil peran. Kicau merdu si burung kenari, berkicau indah di pagi raya. Komitmen BPS membangun Kepri, menyediakan data akurat dan terpercaya. Selamat datang di kegiatan Sensus Pertanian 2023 atau ST 2023. Sensus yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali ini bertujuan memotret perubahan struktur pertanian Indonesia demi tujuan besar kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani Indonesia. Sensus Pertanian 2023 dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kepulauan Riau. Dengan mencakup 6 sektor, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta jasa pertanian. Sensus pertanian tidak hanya mendata perusahaan pertanian berskala besar, tetapi juga mengumpulkan data petani perorangan skala kecil, kelompok-kelompok tani, juga petani-petani yang memanfaatkan lahan sempit melalui urban farming. Setiap dari kita memiliki peran penting dalam menyukseskan Sensus Pertanian 2023. Mari kita berpartisipasi mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Yang merah itu buah saga, yang kuning itu buah kuini. Sukseskan Sensus Pertanian 2023 untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Sensus Pertanian 2023 mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Saya Darwis Sitorus, Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau, mengajak kita bersama untuk mensukseskan Sensus Pertanian 2023 di Kepulauan Riau. Mencatat pertanian Indonesia.